Di arena powerlifting hari ini, acara akhir lelaki sehingga 80 kilogram hanya menyaksikan dua peserta berentap bagi merebut pingat emas. Peserta negara diwakili Mang Husin Maknoh terpaksa akur sekadar pingat perak setelah tewas kepada atlet Thailand. Mang Husin Maknoh hanya mampu mengangkat bebanan 135 kilogram pada percubaan kedua. Walaupun berjaya mengangkat bebanan pada percubaan ketiga, percubaan itu dibatalkan seterusnya menjadikan percubaan keduanya yang terbaik untuk melayakkannya meraih perak. Pingat emas pula dirangkul Kampa Pangto dari Thailand dengan mengangkat bebanan 165 kilogram yang dilakukannya pada percubaan kedua. Esok, lima lagi pingat emas ditawarkan di arena powerlifting membabitkan dua acara wanita dan tiga lelaki. Dan akad yang terakhir itu memang saya rasa saya confident untuk akad, tapi masih belum betul-betul recovery. So mungkin ada teknik silap.